Arti kerinduan. Bagiku rindu adalah suatu perasaan gundah dan bahagia yang terjadi karena faktor jarak, kehilangan, dan kepergian. Perasaan tersebut bisa saja suka, duka, lara, atau bahkan kecewa. Tergantung posisi diriku. Apakah merindukan seseorang karena terpisah oleh jarak? Atau merindukan seseorang yang hilang tanpa alasan? Atau bahkan merindukan seseorang yang telah benar-benar pergi dari kehidupan ini? Faktor-faktor tersebutlah yang seringkali menjadi landasan atas kemunculan rindu dalam kehidupanku, memengaruhi perasaan yang kemudian membuat diriku gundah gulana, suka dan duka, atau kecewa dan lara. Begitu banyak aspek yang mempengaruhi sebuah rindu dalam kehidupanku. Apalagi yang menyebabkan rindu itu datang, kalau bukan perpisahan, kepergian, kehilangan, dan sebuah permasalahan yang kemudian menyebabkan diriku menjadi sulit untuk tertidur, malas, bersedih, dan bahkan berputus asa. Rindu juga bisa kuartikan rasa yang hadir tanpa bapak dan ibu. Sering dikandung oleh sepasang kekasih yang menginginkan temu. Namun, tidak semua orang mampu bersatu dengan apa yang mereka rindukan. Karena waktu memiliki kendali penuh untuk semua kerinduan yang kemudian menghadirkan tanda tanya dan begitu sulit untuk dipecahkan. Rindu juga teramat pandai memanfaatkan momen. Hadir ketika beberapa janji yang pernah kurangkai mulai aku langgar dalam sebuah komitmen. Kemudian diriku memutuskan untuk berpencar, berdiam diri atas apa yang kulanggar, bungkam dan memutuskan komunikasi. Lalu saat itulah rindu mulai menjerujuti hati ini. Rindu juga kerap hadir sekalipun tidak pernah aku undang. Rasa tersebut datang bertamu pada diriku yang mengharapkan kehadiran seseorang yang aku rindukan. Seketika itu, rindu mulai mengetuk pintu hati, memasuki diriku yang mulai menyeru-nyerukan nama seseorang yang pernah berkuasa atas hati yang aku miliki. Kemudian rindu memeluk erat hati dan pikiranku. Semakin erat rindu memeluk, semakin kuat pula ingatan dan harapan kepada ia yang tidak lagi mengharapkan aku. Rindu juga taat berkunjung ketika diriku terikat oleh jarak dengan seseorang yang sedang aku rindukan. Diam-diam masuk dalam selimut yang menutupi raga yang tengah lara. Suhu di luar selimut begitu dingin, namun dalam hati ini ada panas yang begitu bergejolak. Isi kepalaku berubah menjadi mesin pencipta pertanyaan. Baik-baikkah dia di kejauhan? Mampukah ia menjaga hati seperti yang saat ini aku lakukan? Dalam kehidupan, rindu seringkali bermunculan di malam hari, saat dunia terlelap karena telah seharian berotasi. Senyap-senyap rindu menemaniku yang sudah berhalusinasi, dan kemudian mengubah perasaan yang tadinya begitu berseri menjadi kesedihan yang tiada henti. Lambat-lambat rindu datang. Lumat-lumat diriku terselesaikan. Begitu sekiranya rindu mengetukku, pintu hatiku terbuka tanpa pernah aku buka. Rindu teramat pandai menyusup pada diriku, menelanjangiku habis-habisan, membuat mata ini tidak henti-hentinya terteteskan. Akhirnya, kemunculan rindu bertujuan mengantarkan pada tujuan yang tidak akan aku temui, membuatku sampai pada tujuan untuk kembali memulai ulang kerinduan tersebut. Seperti itu, tidak akan kutemui kata tuntas, sekalipun telah kita tuntaskan dengan kata lampiaskan dalam sebuah pertemuan.